Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini saya berada di daerah Cibubur. Kebetulan saya pada malam ini hanya penelusuran aja. Saya juga gak tahu pada malam ini apa yang saya ambil di tempat sini. Entah itu ya semacam usahakan dah batu. Di sini saya bersama Aryan, Bang Jajen, juga tim kameramen saya Bang Emon. Aryan, Jajen. Nah, Bang Emon mohon dibantu doanya, doa kelancarannya, doa keselamatannya. Para pemirsa di mana aja berada, khususnya tim perjalanan ekspedisi 717. Di sini saya bersama Aryan. Mungkin Aryan bisa disampaikan, ringan disampaikan. Jadi hari ini kita hanya penelusuran, teman-teman ya. Kemungkinan kita akan ke lokasi di daerah Cibubur ini. Atau kita dikasih hadiah sama tempat sini. Karena kita sudah berapa minggu nih enggak eksplor ya. Kita enggak eksplor ke daerah-daerah. Mungkin insya Allah hari ini kita eksplor sambil kita jalan-jalan aja. Gimana? Mesin air. Ini juga saya juga nggak paham apa dia masih berfungsi apa enggak. Nah ini apa tadi towernya ini ya, tempat penampungan air ini, dia sebetulnya kayak macam lambang kelapa. Nah ini pun mesinnya juga di sini mesin bagus ini, belajar sangat bagus. Jadi mesinnya sudah mungkin sudah nggak terawat ya, entah gimana saya juga nggak paham juga. Karena kan di sini cuma tempat ini lah ya. Air, ini energinya sangat kuat ya. Ini ada satu sosok wanita nih di atas. Kalau dilihat secara mata batin, ya posisinya ada di atas. Dia menghadap ke sini ke bawah. Lagi mantau kita. Ya kita di sini bukannya ini cuma penelusuran aja. Saya mohon maaf di tempat sini bukan mengganggu. Kita juga enggak mau ganggu. Ya, enggak mengusik sama Imon. Kita hanya penelusuran aja. Mungkin tempat sini juga mungkin apa mengasih hadiah kepada kita, ya kita juga enggak tahu entah itu pusaka, entah batu. Ayo, kita lanjut, Kak. Kita lanjut. Eh, Bang Jajen. Ambil ngobrol dong biar nggak sepi. Ini tim lagi. Doanya Bang Imon. Doa kelancarannya, doa keselamatan. Lagi penyusuran. Amin. Selamat sampai tujuan. Waduh. Sahabat, tolong bantu doanya. Jangan lupa subscribe. Jalan-jalan. Nah, tuh. Tempat yang sangat cakep kalau dilihat siang hari. Matiin laptop. Ampun, sayang. Auranya sangat ini nih, dahsyatnya ya teman-temannya. Tuh, udah mulai dingin. Berasa. Mulai berasa.
Kebetulan cuacanya hari ini cukup cerah. Assalamualaikum ahli gaib. Siapa mereka yang gaib? Ya, sini. Inilah tempat bagi jalan-jalan sambil penelusuran tempat yang dianggap ini sering ada. Gimana, Ngewon? Ada perasaan? Bang Emon kan pernah dengar ya waktu itu di sini ada orang apa lagi betulin apa namanya Emon waktu PLN, itu masih ya PLN ya. Nah kebetulan katanya pintu ini Emon pintu ini apanya terbuka. Nah kita juga nggak tahu. Dibuka ini, nutup sendiri. Ya. Ya. Katanya dia lihat itu semacam ada makhluk. Nah kita juga nggak paham makhluknya. Petugas PLN. Nah, petugas PLN mungkin Bang Emon ngontrol. Ngontrol apa panel terus ya. Buka dia tutup sendiri pintunya. Oke gitu Bang Imun ya. Mungkin Aryan ada yang disampaikan Aryan. Kalau yang saya lihat di sini secara mata-mata memang ada sosok yang namanya anak kecil. Ada juga tinggi besar ya di belakang ini karena memang di sini sangat jahil gitu. Jadi bila mana ada orang yang kesini pasti diganggu karena memang auranya sangat negatif sekali. Kita muter bang. Muter ke bang. Bisa. Jadi Bang Imun, mohon dibantu doanya, doa kelancarannya, dan keselamatannya buat tim kita. Pelan-pelan Bang Imun. Nah ini namanya, ini gudang isi Bang Imun. Gardu, banyak maaf, gardu isi. PLN. Ini ada anuan isi nih Bang Imun, ada swatting kan Bang Imun? Gardu PLN ini. Ini Bang Imun. Jadi kami gardu listrik ini. Nah, ini Bang Imun. Gardu listriknya mungkin ya Aryan semua di sini pasti paham. Nah di sini kan ada sesosok anak kecil. Mungkin dia apa suka iseng. Kebetulan emang orang PLN ya ada yang mati toh. Di mana tuh apa lampunya mungkin dia lagi betulin. Mungkin pintu tuh dorongin tadi tuh. Nah ini Bang Imun.
Kang Iman udah lihat, Kang Iman. Mungkin Aryan bisa disampaikan lagi yang terakhir kita mau penelusuran ini. Jadi tujuan kita di sini memang enggak untuk mengganggu ya, karena hanya penelusuran. Jadi kita hanya melihat aja memang di sini ada beberapa makhluk yang memang cukup mengganggu. Cuman saya enggak mau ganggu mereka, jadi kita hanya penelusuran. Kita lanjut ke belakang aja. Ke belakang, kita bukan mengganggu namanya. Ini ada yang disapa-sapa teman-teman Bang Emon. Ya, buat anak-anak itu grip Bang Emon nih. Sapa Bang Emon. Teman-teman kita minta doa kelancarannya, doa keselamatannya. Para sahabat atau permisa perjalanan ekspedisi, saya mau dibantu doanya, doa kelancarannya, doa keselamatannya. Pada hari ini saya hanya penelusuran aja, insya Allah tempat ini ngasih hadiah. Baterainya kalau nggak ganti emang yang tadi nggak apa-apa. Kita bawa apa? Baterai yang nggak cukup memadai cuma ada 3. Bang Iman, kamera aman? Aman. Kamera aman? Aman. Minyak di bawah ya, minyak di bawah. Salam salam pada Ibu Iqbal. Iya, kita berada di daerah kita di penyusuran. Minta doanya semoga hujan kami lancar. Amin. Tidak ada satu masalah. Hati memang ini aura tinggi emang emang. Emang ada yang mau disampaikan sama Aryan? Iya. Jadi buat teman-teman, sini
kami merasakan aura negatif yang sangat tinggi ya. Seperti ada pusaka. Saya juga nggak tahu itu pusaka seperti apa. Insya Allah kalau memang diizinkan sama yang di atas, kita wujudin hari ini. Para permisa atau sahabat perjalanan ekspedisi 717 mau dibantu doanya, doa kelancarannya, doa keselamatannya. Ayo Bang Iman, Bang Jin. Kak. Ini auranya sangat tinggi Bang Iman. Coba mau wujudin di sini ya, satu pusaka nih teman-teman. Kalau ya, dikasih. Oh, mudah-mudahan diizinin para sahabat 717 di mana aja enggak ada. Centernya taruh bawah aja, Mang. Jadi lumayan susah nih teman-teman auranya karena memang tinggi ya masih tinggi. Mau dibantu doanya Bang Iman? Doa orang caranya dong keselamatannya. Barangnya udah wujud ya. Udah wujud Bang Iman, barangnya Bang Iman. Cuma posisinya kita juga enggak tahu. Iman, mau dibantu doanya Bang Iman? Auranya dari sini. Auranya dari sini Bang Iman. Dibantu doanya Bang Iman. Sahabat, jalan itu dia tutup. Minta doanya, selamatannya. Allahumma ya Habib. Allahu Akbar. Alhamdulillah Bang Iman. Barang ini semacam kayak pedang gitu ya, enggak paham. Nah, Bang Iman, kamera Bang Iman. Nah, ini semacam pedang kerajaan ya. Mungkin yang lebih paham Aryana.
ini alhamdulillah ya, kita dikasih satu barang bentuknya semacam kayak pedang samurai, cuma ini ada lafadznya, nggak tahu, cuma fungsinya ini seperti apa ya, seperti untuk pemikat ini, pemikat ya, karena dilihat dari auranya seperti itu. Alhamdulillah kita dikasih nih. Mungkin kita lanjut lagi ke sana. Ya, bang, kita lanjut, bang. Kita lanjut penelusuran lagi perjalanannya, sahabat. Di mana juga ada tujuh, mohon doa dan kelancarannya bagi perjalanan, bagi lanjut perjalanan ini tempat ya, dibilang ya, makhluk negatif. Orang pernah cerita melihat kalau nggak salah Bang Emon, banyak apa ya pengunjung lah istilahnya, orang-orang sini juga apa kayak Bang Kipo, dia pernah lihat semacam makhluk di sini. Nah, warawi itu yang ada apa namanya ayunan tuh kiri kanan ya, dari situ kan ayunan dua tuh, nah itu dia main yang di situ Bang Emon ya. Itu kalau nggak salah Kunti tuh ya, dia senangnya main di sini. Oh ada banyak makhluk halus di sini. Bisa baca ini. Wah, benar. Orangnya tinggi. Wujud. Jod. Jalan dulu. Emang jadi ganggu ini tempat ini, dia mau senang sini ini. Pas hati memang. Entar. Buat mainan kalau malam. Dia senang suka main ayunan di sini bagaimana? Nah, waktu kita ngambil gambar waktu itu dia sempat ini digoyang-goyang ini bagaimana? Nah, kalau nggak salah yang ingat ini gede-gede nam dia. Nah, kita lihat, cuma kita nggak sempat ngambil gambar waktu itu. Mungkin emang dia tempat dia main di sini. Nah, ini kayak permainan juga sama ini semua. Karena kita di sini bukan musik, hanya penusuran aja.
Kering kok tuh berarti. Nah, ini namanya pemberingin. Di sini juga tempat dia apa bermain itu semacam saya lihat itu gondorwo pengemon. Karena kita tadi sudah izin di sini, tadi kita udah puterin di sini, udah kita pakai tempatnya. Insya Allah kita dikasih itu semacam benda ya, nggak tahu entah pusaka entah batu. Mungkin Aryan juga lebih tahu. Aryan coba mungkin ada yang bisa disampaikan. Jadi kita nih terbawa dari sana energinya menuju ke pohon beringin sini. Nah, auranya memang tinggi. Jadi kalau kita mau mewujudin suatu benda di sini, kalau memang kalau memang dikasih itu wujud. Insyaallah Bang, mohon dibantu doanya, doa kelancarannya, doa keselamatannya bagaimana. Insyaallah nih di sini entah misalkan kabar tuh. Insyaallah Bang ya, mohon dibantu doanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel kami. Dukung terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share agar channel kami terus berkembang. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe. Tanpa kalian kami di sini nggak bisa apa-apa. Nah. Teman-teman minta dibantu doanya. Doa perancarannya, doa keselamatannya, buat tim perjalanan 777. Doa dan kelancarannya. Kita dapat perlawanan dari dari makhluk ini. Ini bang Kemon, ini agak ada yang masuk, sorry bang Kemon. Ini bang Kemon, kita lihat bang Kemon. Bendanya udah wujud nih teman-teman. Bendanya udah wujud bang Imon ya. Mau dibantu doanya, doa keselamatannya, doa kelancaran bang Imon. Gimana bang Imon?
kameraman, kameraman. Kameraman. Memon, mohon tiba doanya dua kelancaran ke sahabat memon ya. Saya penek-nek nih memon. Para pemirsa sahabat di mana berada? Kamera. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya Allah. Ah, Bang Emon. Ini bendanya sudah aku ambil. Entar Bang Emon. Alhamdulillah. Saya sampai naik-naik ke atas Bang Emon. Coba kamera Bang Emon. Saya enggak paham ini semacamnya kayak naga. Kris naga. Nah, mungkin ada yang lebih paham. Saya enggak punya paham nih Bang Emon. Saya berapa getar Bang Emon? Karena naik ke pohon ya. Jadi alhamdulillah nih buat teman-teman, hari ini kita dapat satu lagi nih pusaka. Cuma auranya juga memang tinggi. Tadi kita juga dapat serangan tadi ya, iya, serangan, ya. Serangan gaib, serangan gaib tadi. Karena memang auranya tinggi, ini semacam keris tapi naga, bentuk naga. Alhamdulillah, walaupun kita tadi dapat serangan, serangan kita, ya alhamdulillah kita melihat baik ya. Kunci kan. Mungkin pusaka ini lebih tepatnya pusaka naga ya. Ini mungkin punya yang penunggu di sini. Karena kita tadi izin, alhamdulillah kita dikasih. Mungkin barang ini nanti kita netral sikit dulu. Emang sekarang cuma emang kayak baca udah ngerti emang 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 bantu Bang Yajin, mau dibantu Bang Yajin bapaknya, bapaknya. Masih bisa aja ini tangannya emang ini siapa nih, ini siapa nih. Ya Bang Yajin, lagi Bang Yajin. Mungkin kita tuh emang karena kita juga udah nguras tenaga ini, karena barang ini tadi juga udah nyerang kita ini masalahnya. Karena kita udah izin sempat sini, alhamdulillah dikasih. Mungkin kita apa yang terakhir ini mungkin nanti sama juga harian. Mungkin untuk hari ini karena kita sampai di sini dulu ya teman-teman, karena tadi kita juga udah dapat satu barang di sana, terus yang kedua di sini. Pertama tadi apa semacam kayak ini pedang dikasih di sana, terus kedua di sini. Mungkin kita akhiri dulu karena cukup nguras tenaga kita dapat serangan tadi dari sana. Mungkin untuk nextnya kita explore lagi, kita narik barang dan pusaka lagi. Mungkin dari Bang Herman mungkin ada yang mau ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin yang sudah nonton video saya. Karena di sini saya bukan sok-sokan, hanya penelusuran aja. Alhamdulillah dikasih barang, ternyata barangnya juga tadi di sana ya, kalau nggak salah semacam pedang. Nah ini yang terakhir saya ambil, ini pun cepat apa sangat dahsyat barang ini. Dia sempat nyerang saya juga tadi di sana, makanya saya kunci langsung sama Arian sama Bang Jajan. Alhamdulillah. Sebelumnya saya maaf yang mungkin menonton video saya ini, saya bukan sok-sokan. Karena semua tanpa kalian saya nggak bisa apa-apa. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.